Atik baca khutbah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dia suruh selawat tuan-tuan. Tuan-tuan lena dalam dalam khutbah. Tu pun rasa masuk syurga dah. Ni khatib baca khutbah kan? Dia suruh selawat tentu tak? Kita lena. Macam mana nak dapat syafaat ini? Allahu Akbar tuan-tuan. Nabi kata apa tuan-tuan? Ummati, ummati, ummati. Allah kata apa? Man kana fi qalbihi misqala habbatin min al-iman fa akhriju minan nar. Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar biji sawi iman, keluar mereka masuk syurga. Dia nak tanya dalam ni, siapa ada iman dia sebesar biji sawi? Bangun bang, pergi balik. Jamin syurga dah. Kalau tak rasa ada sebesar biji sawi iman, tunggu forum ni sampai habis. InsyaAllah, round kedua, doktor, datuk, kita berhenti. Boleh tu? Boleh, alhamdulillah. Ni, azab tuan-tuan. Nabi patah balik. Masuk dah yang ada sebesar biji sawi. Nabi sujud lagi, 3,000 tahun lagi. Allah kata, irfa' ra'saka, angkat kepala. Was'al tu'tah, wasfa' tu syafa'. Tanya aku bagi syafa'. Kalau saya, saya kata apa? Ya Allah, aku 26 tahun berceramah. Aku berceramah di Merata. Tapi tempat yang paling seronok aku ceramah ialah Masjid Al-Falah, USJ 9. Ya Allah, aku ceramah hari itu pada waktu pagi, 3 hari bulan Oktober. Ramai yang hadir, inilah dia. Ya Allah, bagi semua ni masuk syurga, Ya Allah. Kalau saya, saya minta macam tu lah. Semua ni masuk syurga, Ya Allah. Kalau saya, mereka bersama dengan aku, walaupun pagi itu mereka nak tidur. Walaupun pagi tu mereka ada program, tapi mereka datang juga. Ya Allah, mereka ni Ya Allah, bagi masuk syurga ya. Kalau saya. Tapi Nabi dia tak kata macam tu. Dia kata apa? Ummati, ummati, ummati Ya Allah. Umat aku Ya Allah, umat aku. Umat aku Ya Allah. Tuan-tuan tengok sayang dekat Nabi. Dekat kita semua. Kita Allah tak ada apa perasaan sebut Nabi, tak ada apa. Macam mana nak dapat syafaat ni tuan-tuan? Umur kita 50 lebih dah, ada 60, ada yang 70 dah. Sebut Nabi tak ada perasaan. Bagaimana nak dapat syafaat ini? Allahu Akbar. Sebut orang pergi umrah. Berapa pergi umrah? Aku nak jumpa Nabi. Alah, aku selawat, aku duduk sini pun jumpa Nabi. Ni tak ada rasa sayang nak jumpa Nabi tu. Nabi duduk tunggu kita. Sedangkan disebut kan, siapa yang menziarah aku ketika aku hidup, seperti mana dia menziarah aku. Siapa yang menziarah aku ketika aku mati, seperti mana dia menziarah aku ketika hidup, salamnya aku jawab. Tu kata Nabi SAW. Ni, bila sebut macam tu, Nabi patah balik, sujud lagi. Sujud lagi. Allah kata, irfa' ra'saka, was'al tu'tah, wasfa' tu syafa'. Tanya aku bagi syafa'. Nabi ulang lagi, ummati, ummati. Maka Allah kata, man kana fi qalbihi misqala zarratin minal iman fa akhriju minan nar. Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar zarah iman. Zarah ni tak nampak, atom. Masuk mereka syurga. Atom tuan-tuan, masuk syurga. Bila dah masuk, tuan Nabi patah balik. Nabi sujud lagi, sayang kat kita. Ringkas cerita, Allah kata, was'al tu'tah wasfa' tu syafa'. Angkat kepala, tanya aku bagi syafa'. Kalau saya lah, saya akan sebut siapa yang pernah dengar ceramah saya masuk syurga, ya Allah, ya Allah. Tapi Nabi kata apa? Ummati, ummati, ya Allah. Allah sebut dalam hadis yang terakhir. Man kana fi qalbihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ada dalam hatinya kalimah la ilaha illallah, masuk syurga. Kerana apa Nabi? Akhirnya umat daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi akhir zaman, semua yang ada kalimah la ilaha illallah, semua masuk syurga. Kerana apa? Kerana rahmatnya Nabi SAW. Kerana Nabi, umat daripada Nabi Adam sampai akhir zaman, semua masuk syurga. Kerana Nabi. Bang, takkan tak mau masuk syurga bang? Kakak, tak mau masuk syurga kak? Kalau nak masuk syurga, selawat dekat Nabi banyak-banyak. Kita dah 50 dah. Jangan tinggal. Bangun pagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun malas sangat, Allahumma salli ala Muhammad. Malas sangat, Muhammad, Muhammad. Tak ada. Jangan duk bangun, Muhammad, Muhammad. Tak ada, tak ada. Paling simple pun, Allahumma salli ala Muhammad. Dia dapat syafaat Nabi SAW. Ini peluang kita.